Kasus calon pengantin menggelar foto prewedding memakai flare di Bromo hingga memicu kebakaran masih terus bergulir. Bahkan sosok calon pengantin yang menggelar foto prewedding tersebut kini disoroti. Tidak luput pekerjaan calon pengantin itu juga dikuliti. Adapun calon pengantin yang menggelar foto prewedding menggunakan flare memicu kebakaran di Bromo adalah Hendra Purnama dan Pratiwi Mandala Putri. Pratiwi Mandala Putri saat ini diketahui bekerja sebagai salah satu supplier produk makanan di kawasan Tangerang. Sementara calon suaminya yakni Hendra Purnama berprofesi sebagai tim ahli IT termasuk komputer jaringan, CCTV, dan lainnya. Pratiwi Mandala Putri merupakan wanita asal Palembang kelahiran 3 November 1997. Pratiwi sempat menempuh pendidikan di Universitas Katolik Musi Caritas Palembang di Fakultas Bisnis dan Akuntansi. Diketahui HP alias Hendra Purnama calon pengantin yang menjalani prewedding di Bukit Teletabis, Gunung Bromo, Jawa Timur, meminta maaf terkait kebakaran yang melanda area Bromo. Permohonan maaf itu HP sampaikan secara langsung kepada tokoh-tokoh masyarakat Tengger, Ketua Dukun Parisada Sutomo, dan 3 kepala desa yang mewakili 6 desa. Pertemuan diadakan di Balai Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, pada Jumat 15 September 2023. Selain HP, 4 saksi kebakaran Bromo lainnya, yakni pasangan HP dan 3 kru wedding organizer, turut menghadiri pertemuan tersebut. Pria itu mengatakan dirinya dan rombongan tidak ada niatan untuk memantik kebakaran. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.